Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Nusantara Art Fest. Pada edisi ini, kami akan mengajak kamu untuk mengenal lebih dekat tentang hewan khas asal Sumatera, yaitu gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Hewan ini dapat ditemukan di Taman Waikambas daerah Lampung. Perbedaan gajah Asia dan Afrika terlihat pada segi ukuran hingga karakteristik bentuk. Gajah Afrika yang hidup di daerah yang lebih panas daripada gajah Asia memiliki bobot yang berbeda. Jika dibandingkan, ukuran tubuh dan telinga gajah Sumatera lebih kecil. Saat ini, kondisi populasi gajah Sumatera semakin menurun seiring dengan tingginya laju kehilangan hutan Sumatera. Pada kegiatan kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk membuat boneka gajah Sumatera yang dapat difungsikan sebagai wadah arum, yaitu tempat meletakkan jarum, seperti ini. Nah, wadah arum ini dibuat dari kaos kaki bekas dan yang diisi dengan beras, dan kemudian akan teman-teman jahit sesuai pola yang nanti akan aku ajarkan. Mari kita mulai dari alat dan bahannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah, pertama, kaos kaki bekas, kedua, benang berbagai warna, jangan lupa jarumnya, gunting, pita sebagai pemanis, beras untuk mengisi bagian dalam kaos kakinya jadi bisa berbentuk. Tapi kalau teman-teman tidak mau menggunakan beras, teman-teman bisa menggunakan kapas atau dakron, bahan yang lebih ringan dan bisa mengisi bagian dalam kaos kakinya. Kemudian yang terakhir adalah spidol. Spidol ini untuk menandai polanya di bagian kaos kaki supaya kita bisa mempersiapkan sebelum menjahit. Tahap pertama yang teman-teman harus lakukan adalah menggambar pola pada dua bagian kaos kaki yang teman-teman punya seperti ini. Jadi kita akan memotong mengikuti garis pink di sebelah sini. Ini untuk bagian kepalanya dan ini untuk belalainya. Kemudian sisanya untuk menjadi telinga. Dan kaos kaki satu lagi untuk bagian badannya, teman-teman harus memotong di bagian sini agar nanti kita bisa jahit di sebelah sini dan mengisinya dengan beras. Teman-teman bisa nge-pause pada bagian video ini untuk menggambar terlebih dahulu polanya pada kaos kakinya ya. Seperti inilah hasilnya ketika kaos kakinya sudah digunting mengikuti pola. Jadi untuk bagian badannya, kita memotong di bagian jarinya. Kemudian ini untuk bagian kepalanya, kita memberi bagian belalainya di sebelah sini. Dan sisanya untuk bagian telinga dari gajahnya. Setelah memotong polanya seperti ini, kita mendapatkan 3 potong kaos kaki bekas yang sudah dipotong sesuai pola. Kita bisa angkat polanya seperti ini. Kita akan mulai menjahit dari bagian badannya terlebih dahulu. Singkirkan dulu bagian kepalanya seperti ini. Nah, kita akan membuka lipatannya seperti ini dan memulai menjahit dari bagian bawahnya. Jadi ini nanti akan menjadi tumpuan bawah dari gajahnya. Jangan lupa sebelum menjahit, kita harus membalik dulu agar nanti polanya terlihat di luar. Seperti ini. Pertemukan kedua ujungnya seperti ini, dan kita akan memulai menjahit. Jadi ambil jarum dan pakai benang
yang memiliki warna yang sama dengan kaos kakinya, karena kaos kakiku di bagian yang akan dijahit akan berwarna hitam, jadi aku menggunakan benang berwarna hitam. Jangan lupa ujungnya diikat seperti ini. Kemudian juga sudah, kita akan menjahit di bagian ujungnya ini dengan menggunakan tusuk jelujur. Caranya sangat mudah. Kita hanya tinggal melewatkan jarumnya pinggiran seperti ini. Kemudian kita lewatkan naik dan turun. Jika sudah berapa kali, kita bisa melewatkan benangnya. Ratakan, kemudian teman-teman bisa lanjutkan dari bagian yang terakhir dilewatkan oleh jarum. Lakukan hingga ujung dari kaos kakinya. Seperti ini. Lewatkan kembali. Sudah. Nah, di bagian sini kita harus mematikan ikatannya agar kita dapat menggunting benangnya. Caranya adalah kita dapat berulang kali menusukkan di bagian yang sama. Untuk mengikat mati jahitannya agar tidak terbuka ketika sudah diisi oleh beras. Seperti ini. Kemudian ikat. Jika sudah, kita dapat mengguntingnya. Jangan terlalu dekat. Jadi kasih sedikit jarak pada jahitannya. Nah, jika sudah, kita dapat membaliknya seperti ini. Nah, kaos kakinya sudah berbentuk seperti kantong. Pinggirkan terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah selesai menjahit, kita dapat membalikkan kaos kakinya sehingga dapat berbentuk kantong seperti ini. Jika sudah, kita akan mengambil beras dan mengisinya ke dalam kantong yang akan menjadi badan dari gajah ini. Lakukan dengan hati-hati ya, agar berasnya tidak tumpah kemana-mana. Ini. Pastikan berasnya mengisi bagian bawah dengan cara ditepuk-tepuk. Nah, bagian atasnya akan kosong kembali, kemudian kita isi lagi. Seperti ini. Kemudian kita tepuk-tepuk lagi seperti ini. Nah, kemudian kita akan menjahit bagian atasnya dengan menggunakan tusuk yang sama. Jika benang teman-teman sudah pendek, teman-teman bisa melepasnya dan menggantinya dengan benang yang baru. Kira-kira segini. Kaitkan bagian ujung benangnya seperti ini. Nah, kita akan menjahitnya dengan cara seperti ini. Aku akan menyingkirkan terlebih dahulu berasnya dan mendekatkan ini pada kalian. Jadi kita bisa mulai dari bagian sini yang ada jahitannya. Masukkan benangnya. Kemudian kita tinggal memberi jelujur pada pinggiran sambungannya seperti ini.
Berhati-hati agar berasnya tidak tumpah. Ini sudah mulai tertutup sebelah. Hingga menyentuh kembali bagian yang awal tadi kita lewatkan jarinya. Oops. Kemudian kita tinggal tarik benangnya sehingga menutup bagian atasnya seperti ini. Jadi seperti kantong serut. Nah, jika sudah menutup, teman-teman bisa melakukan, bisa menjahit di bagian atasnya yang ini untuk meyakinkan supaya berasnya tidak ada yang melewati bagian ini. Seperti ini, ada beras yang keluar. Pastikan teman-teman melewatkan jarumnya beberapa kali. Agar sambungannya terikat dengan baik. Setelah sudah selesai, teman-teman bisa mengikatkannya. Mengikatkan benangnya. Potong dengan gunting. Selesai bagian badannya. Selesai dengan bagian badannya. Seperti ini. Pikirkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan melanjutkan. Jika sudah selesai dengan bagian badannya, teman-teman bisa melanjutkan menjahit jelujur di bagian kelak kepala mengikuti sini. Sisakan sedikit di bagian ujungnya agar kita dapat memasukkan beras di bagian dalam kepalanya. Balikan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian mulai menjahit. Tolong saya balik, Bang.
Jika sudah selesai menjahit seperti ini, kita dapat membalikkan kaos kakinya. Rapikan bagian belalainya. Dengan cara mendorong menggunakan jari. Atau teman-teman dapat menariknya seperti ini. Kemudian kita dapat mengisi beras di bagian ini, dari bagian sini. Pastikan mengisi bagian belalainya dengan cara menekan-nekan berasnya ke bagian ujung belalainya sehingga terisi dengan baik. Kemudian lanjutkan mengisi berasnya ke bagian kepalanya. Cuy, yang ini bisa time lapse ya. Nah, jika sudah terisi belalainya dan kepalanya, kita dapat menjahit di bagian ujungnya. Kita bisa melipat sedikit bagian ini agar area yang kita jahit bisa lebih sedikit. Jadi dari area yang tadi terbuka ini, kita lipat sedikit ke dalam. Sehingga area yang kita jahit hanya tinggal sedikit. Jangan lupa memberi ikatan mati pada ujung benangnya. Nah, jahitan yang akan kita lakukan di sini adalah seperti jelujur, tapi kita akan menyatukan kedua ujung kaos kaki yang terpisah dengan cara melewatkannya dan menggabungkannya seperti ini. Sehingga semua bagiannya tertutup seperti ini. Jika sudah, kita ikat.
keikatannya sudah kencang, kita dapat memotongnya. Dan kita sudah mendapatkan belalai gajahnya seperti ini. Kita akan letakkan di atas kepalanya seperti ini. Oke, sebelum kita menempelkan, kemudian kita akan melanjutkan dengan kupingnya seperti ini. Pastikan kedua kupingnya ketika dilipat berbentuk sama. Kita dapat buka dan potong di bagian tengahnya seperti ini. Oke, kita akan menjahit terlebih dahulu kupingnya. Jadi caranya adalah dengan melipat kupingnya seperti ini. Jadi kupingnya terbuka seperti kipas. Persiapkan jarumnya. Teman-teman bisa mengganti benangnya mengikuti bahan kain yang dipakai ya. Jadi jika tadi menggunakan benang hitam, aku akan menggantinya dengan benang berwarna putih. Jangan lupa untuk ikat kembali ujungnya. Nah, kembali melipat kupingnya seperti ini. Jadi 4 bagian. 2, 3, 4. Ini. Nah, kita akan melewatkan jahitannya dengan menggunakan tusuk jelujur lagi. Untuk meyakinkan bahwa lipatannya tidak terbuka. Lewatkan berkali-kali sambil diikat mati. Lakukan 2 kali untuk memastikan jahitannya tidak akan terbuka. Jika sudah, potong. Dan lakukan hal yang sama dengan kuping bagian keduanya. Lakukan hal yang sama dengan kuping kedua. Timelapse aja udah yang ini, berisik.
Kemudian kita akan melanjutkan menempelkan kuping ke bagian telinganya seperti ini. Posisikan terlebih dahulu dan kita bisa kira-kira di mana si kupingnya dapat ditempel bagian sini. Aku akan menjahitnya tepat di bagian setelah garis ini dan sini juga. Jadi caranya sama. Nah, jika teman-teman tidak suka melihat bekas jahitannya, yang pasti akan terlihat, teman-teman bisa melipat sedikit bagian ujungnya. Seperti ini. Sehingga bagian jahitannya tidak terlihat. Kemudian kita mulai lewatkan jarumnya. Jangan lupa beri ikatan pada ujung benangnya. Oke, okay. Kemudian kita lewatkan jarumnya dimulai dari bagian belakang. Kemudian tusuk jelujur di bagian pangkal telinganya. Lakukan dengan hati-hati ya. Teman-teman bisa lakukannya berkali-kali untuk memastikan sambungannya tidak jahitannya tidak terbuka. Oke, jika teman-teman menemukan bekas sambungan yang seperti ini masih terlihat, lipat sedikit dengan menggunakan jari kalian, kemudian tutup dengan jahitan. Kemudian juga selesai, ikat mati benangnya yang gunting. Seperti ini. Jika sudah jadi kedua bagiannya, kepala dan badan, teman-teman dapat menempelkan bagian badan dan kepalanya dengan menggunakan lem. Atau jika teman-teman percaya diri dengan kemampuan menjahit teman-teman, teman-teman bisa melakukan menjahit secara hati-hati bagian kepala dan badannya. Sini aku akan menempelkan dengan lem. Ketakan-tekan sedikit. Sesuaikan bentuk gajahnya seperti ini. Tada, gajah gendutnya sudah selesai. Teman-teman bisa membuat berapapun sesuai dengan jumlah kaos kaki bekas yang ada di rumah dan memberikan teman kepada kepada gajah satunya. Tada! Sekarang gajahnya ada dua. Nah, untuk pitanya, untuk mempermanis, teman-teman bisa menggunakan pita. Potong dua.
kemudian gunakan untuk masing-masing untuk dijadikan dasi dari gajahnya. Lagi. Belum terikat ternyata. Ini. Selesai sudah kreasi gajah Sumatera hari ini.